Lembah yang ada di bawah dan saya shoot ini, persis di bawah ini adalah aliran air yang disebut dengan Cibutrenget atau dalam bahasa Sunda Batu Rengat gitu ya. Nah, ini memang setelah saya telusuri seminggu yang lalu bersama kawan, tidak ada sumber mata air yang besar yang jelas, dan seperti di mata air sumber aliran sungai di tempat lain gitu. Nah, saya saat kemudian menelusuri jalur sungai ini cukup prihatin karena air yang mengalir di dalam sungainya adalah air mengandalkan rembesan dari akar-akar. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa ke depan ada kesadaran dari seluruh masyarakat yang ada di bawah untuk memulai menanam pohon-pohon yang sekiranya bisa mengikat tanah tetapi juga bisa menghasilkan air. Contoh pohon nangka, pohon bambu jelas ya. Kemudian pohon jangan pohon pinus ya. Pokoknya pinus itu justru menyerap air justru dan kurang produktif untuk menghasilkan air. Ya paling tidak bambu lah. Jika di sepanjang lembah itu, di bawah itu ditanami bambu yang banyak, maka saya pikir debit air akan semakin besar. Nah, sekarang biasanya kalau musim hujan memang air dari aliran lembah ini sampai ke perkampungan. Tetapi kalau musim panas seperti sekarang ini, itu hanya bisa diakses melalui paralon atau pipa-pipa karena airnya tidak sampai mengalir ke hilir gitu. Ada di beberapa lokasi masih di pegunungan yang masih mengalir, disambung pakai paralon dan kemudian bisa dialirkan untuk mengairi sawah, mengairi kebutuhan sehari-hari di rumah. Nah, ini saya pikir PR bagi kita semua, bagaimana alam ini.
Ini ada bekas jari belakangnya satu besar ya, bukan bekas anjing ini. Kalau ini bekas bedul. Kita sedang mengecek sumber mata air. Mudah-mudahan kalau debitnya besar, nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Dan kita akan cek airnya jernih. Ini namanya Cibut Renget. Cibut Renget itu pengistilahan secara simpel dalam bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia kan, air yang keluar dari batu-batu yang membelah. Nih, bisa dilihat airnya keluar dari sela-sela akar, dari sela-sela batu. Maka masuk akal jika menanam pohon tertentu, misalnya pohon bambu, itu bisa menghasilkan air karena dari akar-akar pohon yang menyerap misalnya air hujan dan lain-lain, mereka akan salurkan kembali, akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Ya, kita akan dari jalan-jalan.